Ya, untuk pergerakan indeks harga saham gabungan di pekan ini cukup berat dalam dua hari beruntun pelemahan indeks harga saham gabungan ini lebih dari satu persen dan posisi rupiah juga sama cukup uh, challenging begitu ya utamanya juga berkaitan dengan sentimen secara global dari Amerika Serikat seperti apa sebetulnya anda melihat kondisi market kita saat ini, Mas Bernard? Ya, tentu saja kita bisa melihat bahwa dalam beberapa hari terakhir atau terutama satu minggu terakhir kondisi geopolitik internasional yang memanas, terutama di area Timur Tengah. Pasca serangan Israel ke Rafah, tentu saja ini mengakibatkan ketidakpastian global dari sisi ekonomi maupun politis. Sehingga ini mengakibatkan banyak investor melakukan aktivitas penjualan atau aktivitas selling di pasar modal, terutama pasar saham. Di mana untuk IHSG sendiri selama satu bulan terakhir terdapat outflow sebesar 15,95 triliun rupiah dan juga dalam satu minggu terakhir di angka 5,3 triliun rupiah. Sehingga itu saja sentimen ini mengakibatkan pasar modal Indonesia mengalami gonjang-ganjing dan juga rupiah mengalami pelemahan hingga kisaran area 16.300 per satu dolar rupiah. Dan tentu saja hal lain yang perlu kita perhatikan adalah kaitannya mengenai The Fed yang hingga saat ini belum ada sinyal akan menurunkan suku bunganya dari kisaran 5,25 sampai 5,5 persen menurunkan suku bunganya ke bawah angka tersebut. Karena mengapa? Karena itu saja kita bisa melihat bahwa tingkat inflasi dari Amerika Serikat yang masih belum sesuai ekspektasi dari The Fed. Dan tentu saja ini mengakibatkan The Fed masih belum berencana untuk menurunkan suku bunga. Walaupun secara konsensus ataupun dari analisis suku kita sendiri, kita melihat ada potensi penurunan suku bunga di kuartal 4 tahun 2024 ini. Dan yang ketiga, tentu saja yang mengakibatkan pasar modal Indonesia sedikit mengalami goncangan adalah kaitannya mengenai saham yang mengalami penurunan cukup signifikan dalam dua hari terakhir, terutama saham yang memiliki market cap terbesar di Indonesia, yaitu brand yang dalam dua hari yang lalu memasuki fase FCA atau full call action. Oke, okay, baik. Um, kita akan bahas tadi, ya. Anda sudah langsung singgung begitu berkaitan dengan uh, brand yang menjadi pemberat indeks harga saham gabungan dalam beberapa uh, hari, khususnya hus dua hari terakhir, begitu ya, bahkan sempat menyentuh uh, auto reject bawah selama dua hari beruntun. Begitu, Anda sendiri melihatnya berkaitan dengan uh, emiten ini, sendiri seperti apa untuk uh, prospek dan juga mungkin uh, proyeksi ke depannya. Begitu, apakah memang? Kedepannya masih diekspektasikan bahwa ini akan menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan kita, Mas Bernard. Oke, terus saja brand sebagai market cap terbesar di IHSG saat ini, jika mengalami penurunan yang cukup signifikan, terus saja ini akan bisa menjadi pemberat buat indeks kita, yaitu IHSG. Apalagi setelah surat yang dikeluarkan bursa beberapa hari yang lalu, dinyatakan bahwa brand ini akan memasuki full call auction selama 30 hari beruntun. Dan tentu saja ini akan mengakibatkan sentimen yang kurang baik, terutama buat para holder dari saham brand ini sendiri. Tapi tentu saja secara valuasi, jika kita menilai secara valuasi dari brand itu sendiri, saat ini valuasi brand memang tergolong cukup mahal dibandingkan dengan emiten-emiten lainnya di ESG, terutama di Top 50 market cap di Indonesia, di mana PBV rasionya di angka 162,78 kali, jauh lebih tinggi dari price to book value dari saham-saham perbankan atau penggerak indeks lainnya. Oleh karena itu, tentu saja buat para investor, kita sebaiknya masih, masih perlu berhati-hati. Kaitannya mengenai saham brand ini, jangan terburu-buru untuk melakukan entry, terutama spekulasi buy, untuk para investor yang mau masuk ke saham ini, karena dengan valuasi yang cukup tinggi, sangat rawan hmm. untuk mengalami kelongsoran atau aktivitas sell off dari para investor sebelumnya. Oke baik, selain dari saham brand begitu kita juga melihat pergerakan saham-saham uh, cap lainnya yang juga cukup uh, challenging ya bisa kita katakan dalam beberapa waktu terakhir begitu dari sektor perbankan, dari sektor uh, telekomunikasi dan juga sektor lainnya begitu uh, ketika kita melihat pergerakan cap secara umum. Nah mungkin kita akan bedah terlebih dahulu untuk sektor perbankan, Mas Bernard Anda melihatnya berkaitan dengan posisi ataupun juga level harga untuk saham-saham di sektor perbankan saat ini seperti apa dan mungkin... Proyeksi ke depannya utamanya juga di tengah era suku bunga tinggi saat ini, Mas Bernard. Oke, untuk mengenai sektor perbankan, tentu saja yang mengakibatkan sektor perbankan ini mengalami perubahan cukup signifikan adalah kaitannya mengenai relaksasi akan COVID-19 yang sudah akan berakhir. Sehingga, tentu saja nanti akan ada potensi restrukturisasi kredit-kredit yang selama ini mengalami sesuatu yang tidak baik sepanjang COVID-19, atau kita bisa bilang NPL itu perlu dilakukan restrukturisasi ulang karena tentu saja uh, relaksasi pemerintah kaitannya COVID-19 ini sudah berakhir dan untuk dari sektor perbankan sendiri kita bisa melihat bahwa dua perbankan yang baru saja rilis laporan keuangan di kuartal satunya kita bisa melihat bahwa mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari sisi net income, BCA mengalami peningkatan di angka kisaran double digit, kisaran 12% dan untuk BPRI mengalami peningkatan net income di angka 4% oleh karena itu menurut pandangan saya banking masih tentu saja menjadi penggerak indeks atau penopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu untuk BBRI kita bisa melihat bahwa ada beberapa area support yang menarik untuk kita melakukan akumulasi yaitu di kisaran area 4380 sampai dengan 420 dan selanjutnya di area 4020, Tiga area support tersebut kita sudah bisa melakukan cicil beli untuk BBRI. Karena untuk secara valuasi di tiket tersebut kita bisa melihat dari CPI si ratio dan PBV sudah cukup menarik dibandingkan dengan p ratio ataupun BBV rata-rata beberapa tahun terakhir. Kemudian selain BBRI yang cukup menarik untuk kita simak adalah kaitannya mengenai saham di BMRI. Gimana segmen dari BMRI ini berbeda dengan BBRI? Di mana BBRI lebih fokus ke usaha rakyat atau kurs dan PMRI lebih ke, ke, ke kaitannya mengenai corporate lending? Dan untuk kaitannya mengenai PMRI, kita bisa melihat area support kuat yang bisa kita mulai lakukan cicil beli uh, di kisaran area 5620. Oke, okay. uh -huh. Di kisaran area 5425. Itu dua saham yang menurut saya bisa kita perhatikan dari sektor perbankan yang sudah jatuh cukup signifikan. Oke, okay, tadi